Welcome back to my channel, Happy Rajut. This tutorial, I want to show you how to make a loaf, crochet loaf like this. Okay. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel saya Happy Rajut. Kali ini di tutorialnya saya akan menunjukkan cara membuat loaf, crochet loaf, merajut bentuk loaf. Okay. Dan bahannya adalah saya gunakan benang rajut katun, kemudian gunting penanda, jarum tapestri, dan jarum rajut ukuran 2 strip 0. Oke, mari kita langsung praktekkan yuk. Let's start to make a loaf, crochet loaf. Oke, and first we gonna do, we make a 6 single crochet into a magic ring. Jadi pertama kali kita buat dulu 6 SC di dalam magic ring. Kita buat 1 SC seperti ini. Jadi 2 SC masuk ke dalam kait benang, 3 SC masuk kait, keluarkan ya. Jadi ini udah 4, kita buat 6, 5, 6. Lalu kita tarik benang yang pendek ini, kasih mengecil. Jadi untuk round pertama berjumlah 6 stitches. For round 1, first work round, the total is 6 stitches. Now we make a round 2, we make a increase every stitch. Jadi kita buat di sini, di stitch pertama ini kita buat increase, yaitu kita buat 2 SC di dalam 1 stitch. Nah, ini kita buat satu kali lagi, jadi 2 SC. Nah, ini bentuknya seperti ini, kelihatan nggak ya? Mudah-mudahan kelihatan ya teman-teman. Nah, ini SC pertama saya kasih penanda, kemudian saya buat lagi increase kedua, yaitu 2 SC lagi, increase ketiga, ya, jadi udah ketiga. Kita buat lagi increase keempat, kelima, kemudian increase ke 6. Oke, jadi ini sudah selesai. Round kedua berjumlah 12 stitches. For round 2, the total is 12 stitches. Now we make a round 3, we make a 1 single crochet and invisible decrease, repeat 6 times. Untuk round ketiga kita buat 1 SC, kemudian kemudian increase. Nah, di SC pertama saya kasih penanda ya teman-teman. Kemudian next stitch kita buat lagi increase, yaitu 2 SC di dalam satu loop ya, di dalam satu stitch. Nah, ini seperti ini, kita buat lagi dua sekali ya teman-teman. Kita buat ini yang kedua, 1 SC, 1 increase, lanjut lagi 1 SC, 1 increase, kita buat lagi 1 SC, 1 increase. Next, 1 SC,
suatu increase. Lanjut lagi yang terakhir, yang keenam kali, 1 SC, 1 increase. Jadi semua ada 6 kali ya teman-teman. Oke. Nah, untuk round ke 3 ini berjumlah 18 stitches. For round 3, the total is 18 stitches. Now we make a round 4 to 5, 2 rounds, we make a single crochet in each stitch. Untuk round keempat sampai round kelima, kita buat 2 round itu, kita isi masing-masing round itu, kita isi 18 stitches. Oke, ini round keempat saya buat dulu, 2, lanjut lagi, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Nah, teman-teman buat satu round lagi, nanti saya kembali lagi, oke? Okay? I will be right back when I'm finished to make one more round. Now, my friend, I already done to make a round 4 and round 5. So, you can come from here, 1, 2, 3, 4, 5. Okay, now we want to make a 2 pieces. So, 1, we already cut the yarn and hide the tips inside. Repeat another one, but don't cut the yarn. Okay, we already done also. And we want to join together by slip stitch. Okay, now we join. Jadi kita gabung. Di yang pertama ini kita sudah selesaikan, kita potong benangnya. Lalu kita lanjutkan yang kedua, tapi kita jangan potong benangnya. Kita akan gabungkan seperti ini. Jadi kita gabung di sini, kita buat slip stitch ya teman-teman. Saya ulangi di sini, kita langsung slip stitch seperti ini, oke? Lalu kita buat 36 single crochet. Kita buat satu dulu, kita kasih penanda ya teman-teman. Untuk yang ini, yang slip stitch-nya kita kasih penanda, jadi kita tahu itu pertama kali kita buat, oke? Dan selanjutnya kita buat lagi, jadi kita hitung sebagai SC juga ya teman-teman. Yang slip stitch tadi, jadi sekarang kita udah ada 3, oke? Lanjut lagi, 3, 4, 5. Nah, benangnya langsung ditaruh ke dalam saja. Ya, di sini sudah termasuk slip stitch-nya, 1, 2, 3, 4, 5. 18. Oke. Okay. Ini udah 18. Sekarang kita lanjuti lagi yang di sebelahnya. Kita buat 18 lagi ya. Jadi totalnya nanti ada 36. 1
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lanjut lagi ya teman-teman. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Jadi untuk round ke 6 ini penggabungan totalnya ada 36 stitches ya. For round 6 the total is 36 stitches, and make one more round, so 6 to 7, make one more round, single crochet in each stitch also. One single crochet, two single crochet, and make marker here. Three, and continue to make one more round, and I'll be right back. Okay. Now, my friend, I already done to make round 6 to 7, 36. Stitches 1 2 3 4 5 6 7, so round 6 and 7 same, the total is 36 stitches. Okay, now I make a round 8. Jadi teman-teman, kita udah selesai round 6 dan 7, sekarang kita buat round ke 8. I make a round 8 and make a 4 single crochet and decrease, repeat 6 times, make 2 rounds. Okay, jadi untuk round 8 kita buat 2 round seperti ini, sama ya, kita buat 4 SC kemudian invisible decrease. Ini sudah SC saya buat, kita buat lagi 1 SC, 2 SC, 3 SC, 4 SC, kemudian invisible decrease. Maaf ya teman-teman, kali ini videonya agak ribut karena di sini ada proyek pembangunan. Mohon maaf ya. 2 Oh, saya ulangi ya teman-teman. Jadi lupa ini. 1 2 3 4 kemudian invisible decrease. Saya ulangi lagi. Jadi 4 SC, 1, 2, 3, 4, kemudian invisible decrease. Sorry. Oke, kita buat lagi 1 SC, 2 SC, 3 SC, 4 SC, kemudian invisible decrease. Buat lagi 1 SC, 2, 3, 4, kemudian invisible decrease. Nah teman-teman, buat lagi 1 SC, 2, 4, kemudian invisible decrease. Lanjut lagi, kita buat 1 SC, 2 SC, 3, 4, kemudian invisible decrease. Kita
buat lagi 1 SC, 2, 3, 4, then invisible decrease. Jadi the last 2 stitches you make a invisible decrease. Jadi untuk round 8 ini, yang pertama maksudnya kita buat 4 SC kemudian invisible decrease, kita buat 6 kali. Kemudian yang keduanya kita langsung buat SC keliling. Jadi totalnya satu stitch itu kita isi 1 SC. Jadi kita buat satu round isinya 30 SC atau 30 stitch. Nah, ini saya sudah selesai. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, 8-nya ada 2 round. 8, 1, 8, 2. Oke. Nah, sekarang kita lanjut lagi ke round ke-9. Round ke-9 itu kita buat 3 SC. Kemudian invisible decrease kita buat 6 kali. For round 9, we make a 3 single crochet and invisible decrease. Repeat 3 times. Jadi untuk round 9 kita buat 3 SC, kemudian kita buat invisible decrease. Nah, teman-teman buat dulu, nanti saya kembali lagi. Jadi, teman-teman buat 5 kali lagi, nanti yang terakhir kita ketemu di sini, oke? 3 SC kemudian invisible decrease. Nah, teman-teman untuk round ke-9 saya ulangi lagi, kita buat 1 SC, 2 SC, 3 SC, kemudian kita buat untuk round 9 ya, kita buat lagi invisible decrease. For round 9 the total is 24 stitches. Untuk round 9 berjumlah 24 stitches. Now we make a round 10, we make a 2 single crochet invisible and invisible decrease, repeat 6 times. Untuk round ke-10 kita buat 2 SC, kemudian kita buat invisible decrease, kita buat 6 kali. Ini saya buat 1 SC, 2 SC. Kita kasih penanda di SC pertama. Lalu saya buat invisible decrease. Nah, teman-teman buat lagi 5 kali lagi. Nanti kita ketemu di ujung sini, terakhir kali kita buat lagi. Nah, teman-teman untuk round ke 10 ini saya ulangi lagi di ujung sini ya. Jadi saya buat sekali lagi di awal sama di akhir saja. Jadi ini saya buat 1 SC, 2 SC, kemudian invisible decrease, kait benang yang di front loop, kemudian di sebelahnya juga yang di front loop ya. Jadi teman-teman, kalau invisible decrease seperti ini caranya. Kita kait benang dulu, lalu di sebelahnya kita kait juga benang, keluarkan 2, keluarkan 2. Untuk rantai 10 ini berjumlah 18 stitches. For round 10, the total is 18 stitches. Now we make a round 11. We make a 4 single crochet and invisible decrease. Repeat 3 times. Untuk round ke-11, kita buat 4 SC. Kemudian invisible decrease, kita buat 3 kali. Oke. Kita mulai. 1 SC, kita kasih penanda ya teman-teman. Dua SC, 3 SC, 4 SC. Kemudian kita buat invisible decrease. Nah, buat lagi teman-teman. Yang kedua, 1 SC, 2 SC, 3 SC, 4 SC. Buat lagi invisible decrease, lalu ini yang terakhir ya teman-teman, 1 SC, 2 SC,
3 SC, 4 SC, kemudian invisible decrease kayak benang, dan di front look, kemudian yang di front look keluarkan 2. Oke. Okay. Nah, teman-teman, untuk round 11 ini berjumlah 15 stitches. For round 11, the total is 15 stitches. Now we make a round 12, we make a 3 single crochet and invisible decrease, repeat 3 times. Untuk round ke-12, kita buat 3 SC, kemudian invisible decrease, kita buat 3 kali. Oke, okay. Kita mulai. Satu, dua, kita kasih penanda di SC pertama. Nah, dua, kita buat lagi, tiga. Kemudian kita buat invisible decrease. Kita buat lagi. Satu SC, dua SC, tiga SC, kemudian invisible decrease. Dua kali, buat lagi. Satu. Tiga kali ya teman-teman, kemudian invisible decrease, make a invisible decrease for the last two stitches. Bentar ya teman-teman, ini agak sempit. Oke, kita kait keluar lalu kait keluar lagi. Oke, nah sekarang kita akan isi dark round dulu. Nah teman-teman, kita isi dark round. Jangan terlalu banyak juga ya. Jika tak punya penjepit, kita bisa gunakan gunting seperti ini ya teman-teman. Saya hanya menggunakan gunting saja supaya lebih mudah sih ya. Nah ini sudah. For round 12, the total is 12 stitches. After we put stocking, now we make a round 13, we make a single crochet, 2 single crochet, and invisible decrease, repeat 3 times. Setelah kita isi dark round, jadi tadi round 12 berjumlah 12 stitches. Kemudian kita isi dark round, dan sesudah isi dark round, kita buat round ke-13, kita buat 2 SC, kemudian invisible decrease, kita buat 3 kali. Nah ini saya kasih penanda dulu, di SC pertama, jadi buat 2 SC, kemudian buat invisible decrease. Mudah sekali teman-teman, kita buat lagi yang kedua. Satu, dua, kemudian invisible decrease. Mudah dua kali, kita buat lagi. Satu SC, dua SC, kemudian dua stitch berikutnya kita buat invisible decrease. For two last stitches we make a invisible decrease. Okay, for round 13 the total is 9 stitches. Untuk round ke-13 berjumlah 9 stitches. Now I make a round 14. I make a decrease 4 times. So
Jadi untuk round ke-14 saya akan membuat decrease sebanyak 4 kali. Ini decrease pertama saya kasih penanda dulu seperti ini. Kemudian saya lanjut lagi membuat decrease, invisible decrease yang kedua kali. Jadi kita kait benang yang di front loop ya teman-teman. Sebelahnya juga yang di front loop. Jadi ini kecil sekali ya, mudah-mudahan kelihatan ya. Keluarkan dua, kemudian keluarkan dua. Oke, ini udah dua kali. Lanjut lagi, kita buat lagi di sebelahnya. Di sini kita buat, kita kait benang yang di front loop, di sebelahnya juga yang di front loop. Ya, teman-teman, semoga bisa ya. Keluarkan dua, dan ini udah tiga kali. Kita buat lagi ya, teman-teman. Kait benang. Oops. Keluar, kita kait benang sekali yang di front loop, kemudian di sebelahnya juga di front loop kita kait. Oke, kita keluarkan dua, kemudian keluarkan dua lagi. Nah, ini sisa satu, ini kita langsung potong benang saja, kita jahit ya teman-teman. Jadi kita potong benangnya, kita keluarkan dulu di sini. Benangnya kita keluarkan dulu. Lalu kita akan menjahit gunakan benang tapestri atau benang kain, maksud saya jarum tapestri atau jarum akrilik. Lalu kita jahit di sini. Kemudian kita jahit lagi. Front loopnya aja ya teman-teman, di luar benang luar. Nah, ini udah selesai teman-teman. Nah, kita langsung turun ke bawah ya. Jadi kalau keluarkan ini kita sedikit jahit ya teman-teman. Kita sedikit jahit di sini. Nah, ini sudah selesai. Lalu kita keluarkan benangnya lagi ke bawah sini. Nah, ini. Jadi kita potong benangnya. Oke. Nah, ini lope-lopenya sudah selesai. Jadi gampang bukan teman-teman? Nah, bagi teman-teman yang ingin mengikuti caranya atau kurang paham bisa komen ya. Dan ini hasilnya. Bisa kita buat gantungan kunci, nanti kita taruh di sini gantungan kuncinya. Oke. Nah, terima kasih sudah menonton tutorial saya. Semoga bermanfaat, dan jika bermanfaat jangan lupa untuk like, share, dan subscribe serta untuk membagikan kepada teman-teman yang lain. Thank you for watching. Happy watching. Stay healthy. Oke, okay? Muchas gracias. Bye bye.